أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته إلى يوم لا ريب به. وأما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. يمجي الله سبحانه وتعالى مسي مجلس تنتون إمام pengurusi yang ditan kuasa surau Wahbah Zuhaili, para asatizah yang telah hadir, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dan takdir yang terbaik untuk dipertemukan dalam siri-siri kuliah maghrib. Dan pada malam ini kita memfokuskan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran, Allah SWT memuji apa yang sedang kita lakukan ini, iaitu membesarkan perlambangan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi, zalika wa man yu'azzim sya'air Allah. Barang siapa yang yu'azzim, membesarkan sya'air Allah, lambang-lambang agama Allah, wa innaha min taqwal qulub, itulah tanda ketakwaan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut barang siapa yang membesarkan lambang-lambang agama Allah, dan Allah tidak sebutkan lambang itu apa. Apa benda lambang tadi? Allah umumkan apa-apa saja perlambangan. Lihat dalam tafsir, Ibn Qurtubi mengatakan bahawasanya syair Allah itu bukan semata-mata masyair hurum, lambang-lambang di bulan haji, tapi segala perlambangan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka semua perlambangan kepada agama Allah, kalau kita sambut, kita besarkan, itulah tanda hati kita makin rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam banyak-banyak lambang, masjid lambang kepada agama Allah, hari raya haji, raya puasa lambang kepada agama Allah. Dalam banyak-banyak lambang, Rasulullah itulah lambang yang paling hebat. Rasulullah itulah perlambangan yang paling hebat. Lambang seorang ayah yang terbaik, Rasulullah lah ayah yang terbaik. Lambang seorang sahabat yang terbaik, Rasulullah lah sahabat yang terbaik. Lambang seorang pemimpin yang terbaik, Rasulullah lah lambang yang terbaik. Maka pada Rasulullah itu benarlah apa yang disebut dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah SAW itu adanya uswatun hasanah, contoh dan petunjuk tauladan yang terbaik. Maka itulah dia manusia yang kita besarkan, kita selawatkan tadi, kita puji. Ramai-ramai kita bangun beri penghormatan untuk memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka walaupun perkara ini tidak ada pada zaman Rasulullah secara apa yang kita buat pada zaman ini, tapi ada secara umum. Pertama dalam ayat tadi, Allah suruh membesarkan perlambangan agama Allah. Yang keduanya, memang ada sambutan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang dibuat Rasulullah ialah perkara yang melibatkan mendekatkan diri pada Allah. Antaranya Rasulullah sallam berpuasa untuk mensyukuri nikmat Rasulullah dilahirkan. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, mengapa kamu berpuasa pada hari Isnin? Sebab setiap puasa ni dia ada, dia punya cerita dia. Puasa Ayyamul Bayat, hari ini, esok, lusa, sunat pada umat Nabi Muhammad puasa Ayyamul Bayat, yang sebelum itu diwajibkan. Sebelum datang puasa Ramadan, puasa Ayyamul Bayat pada 13, 14, 15 wajib bagi umat Islam.
datang puasa Ramadan, puasa ayam mubayaz dinasahkan menjadi sunat tadi. Jadi kita lihat bagaimana setiap puasa tu ada cerita dia. Maka sahabat tanya, kenapa kamu berpuasa pada hari Senin? Maka Rasulullah sebut, zaka yaum wulidtu fihi wa yaum bu'istu fihi. Maka aku berpuasa pada hari Senin sebab pertama, yaum wulidtu fihi, pada hari Senin itu aku dilahirkan. Wa yaum bu'istu fihi, dan pada hari Senin juga aku dibangkitkan sebagai seorang rasul. Ya Rasulullah SAW bagitahu kepada kita bahawa Rasulullah mensyukuri nikmat dilahirkan. Itu disebut oleh para ulama, tindakan Rasulullah itu ialah mensyukuri ni'matul ijad. Mensyukuri ni'matul ijad, nikmat diwujudkan. Wujudnya Rasulullah itu suatu kenikmatan. Sebab lahir Rasulullah itu suatu kerahmatan. Maka kerahmatan nabawi bagi semua alam, rahmatan lil alamin. Maka wujudnya Rasulullah, lahir Rasulullah itu suatu kenikmatan. Maka Rasulullah mensyukuri nikmat pertama dilahirkan, yang kedua dia diangkat sebagai seorang rasul. Kita kalau kita syok naik pangkat, satu kedai kita belanja, kita bayar semua meja-meja tu kan. Orang pergi apa hal haji tu dia belanja satu kedai. Rupanya naik pangkat. Naik pangkat. Tapi Rasulullah bukan sekadar pangkat biasa. Rasulullah dinaikkan daripada manusia biasa kepada seorang rasul. Maka Rasulullah mensyukuri nikmat dinaikkan sebagai seorang rasul. Maka Rasulullah mengatakan zaka yaumu bu'istu fi. Maka hari Isnin adalah hari aku diutuskan sebagai seorang rasul. Maka Rasulullah berpuasa pada Isnin. Maka maqasidnya, iaitu objektifnya ataupun apa yang diambil daripada peristiwa tadi, daripada perbuatan Rasulullah mensyukuri nikmat dilahirkan dan mensyukuri nikmat dinaikkan sebagai seorang rasul, maka dengan apa Rasulullah mensyukuri? Rasulullah menunjukkan kesyukuran dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri dengan apa? Dengan berpuasa. Sebab puasa ialah ibadah yang paling hebat di antara hamba dengan Allah SWT. Sebab puasa itu ialah rahsia di antara hamba dengan Allah SWT. Maka Rasulullah berpuasa sebagai tanda kesyukuran pada Allah SWT. Bermaksud Rasulullah bukan sambut macam kita, tuan-tuan. Rasulullah sambut setiap minggu. Kita setahun sekali ya. Rasulullah setiap minggu, tuan-tuan, mensyukuri nikmat dilahirkan. Maka wajar kita mensyukuri nikmat dilahirkan Nabi kita. Cuma kita mensyukuri nikmat itu dengan cara mendekatkan diri pada Allah. Maka tak perlu dipertentangkan. Rasulullah mendekatkan diri pada Allah dengan berpuasa. Kita terpulanglah. Kita kalau cuba wajar puasa kan. Jom kita sambut mantul Rasul. Dia buat apa lagi ni? Tahun ni mantul Rasul. Kita puasa ramai-ramai. Alamat tinggal untuk imam seorang je lah puasa. Maka orang Melayu ni, dia kena sambut dengan cara lain. Maka yang penting, dia punya maqasid dia, dia punya objektif dia, mensyukuri nikmat kelahiran yang membawa rahmat itu. Maka dengan cara apa? Kita carilah apa-apa saja cara yang mendekatkan diri pada Allah. Maka kita adakan program malam ini. Walaupun saya terlambat, minta maaf. Nak keluar tadi pun, tak, badan tak berapa sihat. Jadi hari ini kena pakai terlebar. Tak berapa sihat, lebar, alhamdulillah lebar bawa kan. Sampai sini bateri pula habis, menggagau, manalah. Alhamdulillah jumpa saudara kita, nampak macam datang puasa je ni. Terus, tanya, cuba Bapak Zuhaili mana? Tengok-tengok, beli surat Al-Kausar, tak jumpa Bapak Zuhaili. Saya pernah datang sini, tapi yelah dia pusing dia tu ya. Jadi, kita sambut program dengan cara apa? Dengan kita buat keramaian. Maka terpulang nak buat macam mana? Nak buat syarah agama, nak berarak, nak berhimpun, nak apa semua, silakan. Yang penting benda kita buat tadi mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertepatan dengan apa yang tunjukkan daripada hadis Rasulullah dan bertepatan dengan apa yang Quran sebut tadi. Zalika wa man yu'azzim sya'airullah wa innaha min taqwal qulub. Jadi Quran mengatakan barang siapa, waman, barang siapa yu'azzim, membesarkan sya'airullah, lambang-lambang agama Allah, maka maulid ini tuan-tuan perlambangan yang amat hebat. Maka kelahiran Rasulullah satu perlambangan yang amat hebat.
Kelahiran seorang Nabi perlambangan yang sangat hebat. Kalau orang Nasrani, kelahiran Nabi dia dijadikan sebagai lambang kepada takwim dia. Dinamakan takwim miladi, kelahiran Nabi Isa AS. Maka kita ambil takwim kita daripada kelahiran Daulatul Rasul. Itu peristiwa hijrah yang melahirkan Daulatul Rasul. Jadi kelahiran Nabi ini suatu benda yang besar, suatu perlambangan kepada agama Allah SWT. Maka kita di antara orang yang menyahut seruan Allah secara umum dan menyahut seruan Nabi Muhammad SAW secara umum. Maka tindakan kita pada hari ini membesarkan kelahiran Rasulullah, satu tindakan yang menurut perintah Quran dan juga sunnah, dan bukannya bid'ah, tuan-tuan. Bahkan Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan inilah zamannya. Tatkala manusia mula melupakan Rasulullah, inilah zamannya kita kena pugarkan semangat cintakan kepada Rasulullah dengan dijadikan program-program untuk memuncakkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terpulang cara macam mana nak buat. Sebab contohnya orang-orang dulu masa saya di Pecah Jazirah dulu, kita lihat ketika itu berlaku di Denmark penghinaan per Rasulullah. Akbar Jilin Post, dia buat Rasulullah dengan muka babi, berserban dan bersemua, gilestek dan sebagainya. Dia hina Rasulullah. Maka satu dunia bangun menentang penghinaan tersebut. Jadi orang-orang di Eropah menentang tindakan Al-Suakabah Denmark itu. Dan kita lihat bagaimana bila dihina Rasulullah, maka orang-orang di Eropah, tuan-tuan, mereka buat tindakan apa? Mereka tak adalah buat tindakan ambil senapang tembak, tak. Mereka buat tindakan lawan balik. Melawan balik dengan cara apa? Dengan cara mereka marketkan Rasulullah. Maka maudhu Rasul bagi mereka sewaktu di sana, dibuat liputan oleh Al-Jazirah ketika itu, maudhu Rasulnya tidak dibuat dengan selawatan-selawatan. Maudhu Rasulnya ialah dengan dijadikan sebagai hari kemuncak untuk memarketkan Rasulullah. Sebab maksud tadi, objektif tadi, yang penting kita sambut program tadi untuk membawa diri kita dekat kepada Allah. Jadi mereka kenapa mereka tak berselawat lagi dah? Sebab bukan masa nak berselawat lagi. Sebab ketika itu di Denmark, orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin sedang menghina Rasulullah. Maka kita kena keluar daripada kumpul kita dan juga kena dakwah pada orang kafir ini. Maka kita lihat bila masyarakat Eropah buat begitu, bagi mereka bukan masa untuk kita, sama kita dah. Kita kena keluar ceritakan Rasulullah yang dihina itu. Yang dituduh sebagai seorang yang kuat seks, ada 11 isterinya. Yang dituduh sebagai begitu begini dan sebagainya. Maka mereka jadikan sebagai kemuncak. Perayaan Maulidul Rasul jadikan sebagai kemuncak untuk memarketkan Rasulullah. Bagusnya orang di Eropah ni, mereka tak dengar sebelah pihak, tuan-tuan. Akhbar mereka buruhkan Rasulullah, dia baca. Tapi dia nak dengar satu pihak lagi. Apa kata umat Islam? Apa cerita umat Islam? Kamu, apa kamu punya bangkangan dan juga belaan pada Rasul kamu? Maka ketika itu mereka keluar, mereka pergi ke taman-taman. Di Eropah ni agak bebas. Pergi taman-taman buat bus, dan mereka buatkan handbill, buatkan pamphlet-pamphlet, dan mereka promosikan this is our prophet. Ini Rasul kami. Ini Rasul kami yang kamu dengar mengatakan dia tu seorang yang bersetubuh dengan budak-budak. Dia seorang yang berkahwin sampai sebelah orang. Dia seorang yang begitu macam-macam benda. Dihina para Rasulullah, difitnah Rasulullah itu. Maka mereka jadikan bulan Maulid itu sebagai kemuncak untuk mempromosikan Rasulullah. Maka terpulang, jangan dipatternkan. Ada orang yang sesuai untuk berarak lah. Itu juga sebagai pelambang. Ada yang nak buat ceramah lah. Ada nak buat makan lah. Ada yang nak buat, dia kata ceramah tak payah. Ceramah ni sama kita je. Kita nak market keluar sebab keadaan ketika itu. Maka di Eropah mereka buat cara lain. Ya, yang pasti semuanya untuk mencari jalan mendekatkan diri pada Allah
Sebab itulah disebut ayat tadi, zalika min taqwal qulub. Siapa yang besarkan lambang-lambang agama Allah itu, itulah tanda hatinya makin rapat. Taqwal qulub, hati makin rapat. Dia kalau kita balik daripada maudhu' Rasul, hati kita makin rapat, makin cinta kepada Rasulullah, itulah tanda kita dapat, tuan-tuan, dapat sesuatu daripada hasil kita mengkaji tentang Rasulullah, jadikan Rasulullah sebagai agenda malam ini. Dan tidak bagaimana bila kita tengok Rasulullah SAW ini sebagai satu ikon. Maka Rasulullah SAW itulah yang perlu dikenali. Maka kita kena jadikan, buat homework tuan-tuan. Balik daripada program pada malam ini. Kalau malam ini nak cerita semua tak mampu tuan-tuan. Tapi kita jadikan sebagai homework kita. Bulan Rabiul Awal ini ialah bulan untuk mengenali Rasulullah SAW. Kita ada Rabiul Awal. Maka buka kitab-kitab. Sebaiknya sebelum buka kitab-kitab yang lain, buka Quran dulu, surah Muhammad. Tengok apa Allah cerita tentang Nabi Muhammad. Maka buka surah Muhammad. Maka siapa yang tak pernah baca lagi surah Muhammad tu, maka jangan banyak sangat baca benda-benda lain. Baca surah Muhammad dulu, apa yang Allah cerita tentang Muhammad. Dan kemudiannya telah baca surah Muhammad dengan terjemahannya, dah dapat view apa yang Allah nak bagi, maka bacalah sirah-sirah Rasulullah. Yang terbaiknya sirah-sirah yang berasaskan hadis. Maka cari buku-buku yang telah dikarang 1,000 tahun lebih, antaranya Syama'il Muhammadiyah yang telah pun diterjemah sekarang ni tuan. Carilah buku Syama'il Muhammadiyah, simpan kat rumah satu. Maka kita belik-belik balik, masa-masa payah nak tidur tu, beliklah buku tu, cepat tidur insyaAllah. 1,000 jin syaitan datang untuk menidur kita, tidurlah, tu buat tidur. Tapi bila kita nak cinta Rasulullah ni, kena tahu memang syaitan datang untuk menidurkan kita. Lawanlah, baca tentang Syama'il Muhammadiyah. Kalau dah habis Syama'il Muhammadiyah, kita baca tulisan ulama moden, antaranya Syekh Sofiyah Rahman Mubarak Puri. Syekh Sofiyah Rahman Mubarak Puri ni juga menulis tentang biratan Rasulullah menggunakan sistem hadis. Sebab apa kita utamakan penggunaan metodologi hadis dalam kita nak bincang tentang Rasulullah ini? Sebabnya Rasulullah ni bukan tokoh-tokoh biasa tuan-tuan. Dia tu bukan tokoh-tokoh biasa ni. Baginda SAW ini ialah tokoh yang memang hebat. Tokoh yang hebat yang dipilih oleh Allah SWT, maka tak boleh kita ambil mesertak macam tu je. Rasa-rasa Rasulullah tu rambutnya botak, tu saya botak ni. Rasa-rasa Rasulullah rambutnya panjang, tu saya panjang ni. Maka jangan rasa-rasa. Tengok hadis yang cerita tentang botak, tengok hadis cerita pasal panjang. Ada masa-masanya panjang. Bila masa rambut panjang? Kena tengok, jangan memanjang panjang aja. Baca bila rambut panjang tu. Bila nak pergi perang. Bila nak pergi perang, tuan pakai topi besi, maka sesuai lah rambut panjang. Sebab boleh kabur. Cuma kita pakai topi keledak, tak ada span, tak bergerak, maka rambut panjang tu seolah macam span. Dan dia ada dufar. Rasulullah ada serban hitam Rasulullah. Kalau perang, Rasulullah pakai dufar. Dufar tu adalah serban hitam yang kemudian pakai topi besi. Dia serban hitam tu sebagai dia punya lapisan dalam dia. Jadi ada warna serban Rasulullah, ada warna putih, ada warna hitam. Bila warna nak pakai warna hitam tu, ada masa-masa dia. Dan baru kita tengok, baru terasa. Bila rasa nak pergi berjihad, nak pergi mana? Nak pergi demo. Demo pakailah serban hitam. Baru terasa. Nak berjuang sikit, ni pakai kopiah pun takut. Kopiah takut, ini kopiah putih ni. Pakai kopiah pun takut, tak payah sembang lah. Maka bila pakai kopiah hitam, serban hitam, baru terasa macam menjiwai Rasulullah nak pergi perang. Tapi bukan nak pergi perang pun, nak pergi tijuangsa je, demo rohia je. Tapi perasaan tu rasa macam kita nak memperjuangkan sungguh. Baru dia feel bila kita rasa, kita baca Rasulullah pakai baju apa, Rasulullah nak masuk hari Jumaat, apa Rasulullah buat, Rasulullah jadi imam, apa pakai Rasulullah. Maka Rasulullah pakai dengan pakaian yang cantik bila hari Jumaat, baju warna hitam, siap berkasut. Cuma kita jangan cuba-cuba pakai kasut, masuk masjid pakai kasut, siap lah, kena kejar lah. Cuma gantikan kasut tu dengan stokin.
gantikan dengan stokin. Tapi agak-agak lah, kalau stokin tu daripada hari Jumaat, hari Senin tak pernah masuk, gantikan. Buat pening satu masjid, satu masjid tadi. Tengok kalau masjid, imam-imam masjid kan. Saya tengok imam masjid ini Kuala Lumpur tu, Masjid Belayar tu, saya ngajar situ. Imam masjid pakai stokin Alain Delon. Bahkan tak boleh tahu dia mahal stokin tu. Jadi dia sanggup beli benda mahal sebab apa? Nak pakai untuk sunnah Rasulullah. Dia pakai stokin sunnah Rasulullah. Bukan dia, tu dia imam besar, tu yang pakai semua syut tu. Dah, bukan masalah syut. Istunya memang itulah pakaian dia disuruh Rasulullah. Bila imam pakai pakai hitam, pakai pakai hitam, maka stokin pun menggantikan kasut. Jadi jangan pakai kasut, stokin tu gantikan kasut. Jadi kita lihat bila kita kaji, baru terasa kita bersama Rasulullah. Dan bukan semata-mata itu saja kita nak kaji, apa lagi yang boleh kita buat dan terjemahkan. Tuan-tuan, saya ada pengalaman dengan seorang manusia yang asalnya bukan macam kita, tuan-tuan. Dia asalnya seorang kapi Cina, China Alip, kapi Buddha. Daripada Buddha dia masuk Kristian. Lepas Kristian, dia masuk Islam, tuan-tuan. Dia masuk Islam sebab apa? Sebab dia baca tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia baca tentang Islam, dia timbul hati dia kagum dengan Islam. Walaupun masyarakat Islam sekitar dia tu tak membantu. Tak banyak tengok masyarakat Islam tak boleh membantu. Kalau tengok masyarakat Islam, tobat takkan masuk Islam. Tapi dia tengok kepada kajian, kepada agama itu. Kajian kepada Rasulullah. Dan dia kaji tentang Imam Syafi'i, menyebabkan dia sangat-sangat cinta kepada Rasulullah, amat-amat cinta kepada Imam Syafi'i. Dia masuk Islam dan dia menamakan diri dia Muhammad Syafi'i. Dan nama kafir itu dia teruskan juga lah, Antonio. Muhammad Syafi'i Antonio. Tuan boleh search Muhammad Syafi'i Antonio. Jangan sekarang, depan ni, balik rumah nanti. Search Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Dia seorang tokoh ekonomi Islam yang hebat, tuan-tuan. Walaupun dia berasal dari kafir asalnya. Sebab apa? Bila dia tengok Rasulullah, dia nak buat apa benda yang boleh diperjuangkan. Maka dia perjuangkan sungguh-sungguh. Dia tahu bila nak dapatkan kehebatan dalam Islam, kena dapatkan daripada bumi Arab sendiri. Maka dia belajar bahasa Arab, tuan-tuan. Daripada Cina yang tak reti bahasa Arab, Wahid Isnin Selasa Arba'am tak tahu, akhirnya dia menguasai bahasa Arab dan dia pergi ke Jordan untuk belajar bidang muamalat. Dia belajar bidang muamalat di Jordan, habis BA muamalat, pergi ke Malaysia belajar di UAE, di bidang ekonomi Islam UAE, master. Tengah dia ambil master tu, dia belajar dengan Tuan Guru, antara Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang di Darul Mujahidin. Dia munduk dengan Tuan Guru. Orang tak perasan ni, Indun mana ni, tak apa, biarlah. Padahal itulah orang yang akhirnya keluar membawa kehebatan pada dunia ekonomi, tuan-tuan. Lepas habis master di UAE, dia pergi ke New Zealand buat PhD. Nak cerita tentang seorang yang sangat-sangat hebat menyayangi Rasulullah. Habis PhD, dia balik Indonesia. Dia jadi seorang tokoh ilmuan muamalat yang hebat. Dan dia di antara yang menubuhkan Bank Mandiri Indonesia. Bank Mandiri ini kalau kita di Malaysia, Bank Islam. Bank Islam pertama di Indonesia. Maka ditubuhkan oleh orang kafir asalnya, tuan-tuan. Sebab apa dia berani nak buat apa semua? Dia dengan kawan-kawan dia bina sebab dia nak aplikasikan Rasulullah. Dia tak nak Rasulullah tu untuk selawat-selawatan aja. Kalau sekadar selawat aja, maka di mana aplikasinya? Aplikasi itulah yang menyebabkan musuh-musuh Islam sangat takut. Kalau sekadar selawatan aja, musuh tak gegar, tuan-tuan. Tapi yang gegarkan kalau Islam tu diaplikasikan. Dan dia tahu dia datang daripada orang yang bukan Islam. Bila dia dapat iman itu, dia pegang sungguh-sungguh. Dan dia cari sungguh-sungguh. Dan dia buat sungguh-sungguh, tuan-tuan. Maka terdirilah Bank Mandiri Indonesia. Dan kemudian dia jadi penasihat kepada 26, lebih kurang 26 bank-bank yang lain. Dan bukan sekadar itu, tuan-tuan. Sekarang ini, dia menjadi penasihat kepada Jokowi. Jokowi ini parti PDI Indonesia, tapi dia ni parti PKS. Maka diorang Indonesia ni tak nampak beza-beza parti, tuan-tuan. Kau parti mana pun tak kisah, yang penting kau ada kemampuan untuk memberi nasihat, untuk memulihkan ekonomi. Maka dia ambil walaupun parti berlainan. Ini bagusnya.
budaya politik matang dan sejahtera di Indonesia, tuan-tuan. Dia tak nampak perbezaan parti itu sebagai penghalang untuk menyumbang. Maka Jokowi ambil dia sebagai penasihat ekonomi, tuan-tuan. Dan dia bukan menjalankan peranan sebagai penasihat 20% persidik Sigaraga. Dia penasihat sungguh-sungguh. Tak ada ke kepentingan apa-apa, dia niasat sungguh-sungguh untuk membangunkan ekonomi Indonesia. Jadi bagaimana dia kita tengok sebagai seorang yang sayang kepada Rasulullah dan dapat iman kepada Allah dan Rasul tu, dia terus aplikasikan agama, tuan-tuan. Dia bukan sekadar nak selawat aja, tapi dia nak betul-betul selawat. Selawat dia puji. Dia betul-betul nak puji Rasulullah itu. Rasulullah meninggalkan kita, tuan-tuan. Bila sebut 12 Rabiul Awal, bukan semata-mata tarikh kelahiran. Imam Mubarak Puri telah mengkaji dalam kitab dia Rahiful Maktum, mengatakan 12 Rabiul Awal juga ialah tarikh kewafatan Rasulullah SAW. Dia sebut kewafatan bukan masa untuk ditangis-tangiskan, dia masa untuk menyedari kitalah pewaris perjuangan Rasulullah. Sebab Rasulullah itu telah pun wafat. Rasulullah yang kita sambut kelahiran itu telah pun wafat. Dan Allah takdirkan wafatnya juga pada 12 Rabiul Awal. Dan Allah takdirkan Rasulullah itu bukan sekadar menyambut kelahiran Rasulullah, tapi menyambut kenabian Rasulullah. Maka kalau kita sekadar menyambut kelahiran, maka tak ada beza kita dengan Abu Lahab, tuan-tuan. Sebab tu kalau sekadar nak menyambut kelahiran, ada henti, kan? Sebab kita dah penat menyambut kelahiran semata-mata. Tapi yang kita nak sambut sebenarnya ialah nak sambut kelahiran pewaris perjuangan Rasulullah. Di Rasulullah juga dirakamkan dalam hadis mengatakan wafat Rasulullah pada 12 Rabiul Awal. Bermaksud 12 Rabiul Awal juga lahirnya pewaris Rasulullah. Maka Rasulullah bila wafat tidak meninggalkan duit, tuan-tuan. Tidak meninggalkan harta, tuan-tuan. Tapi meninggalkan agama ini untuk kita warisi. Dan kitalah wariskan, mewarisi agama ini. Dan kalau sekadar kita nak gembira dengan lahir Rasulullah semata-mata, Abu Lahab lagi gembira, tuan-tuan. Kalau sekadar nak gembira dengan Rasulullah, Abu Lahab lagi gembira. Disebut dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, mengatakan bahawasanya Suhaibah iaitu hamba pada Abu Lahab datang membawa berita gembira kepada Abu Lahab. Abu Lahab ni pakcik Rasulullah. Pakcik Rasulullah ni ramai. Pakcik ni ramai, tapi ada adik bongsu. Adik bongsu ni ialah ayah Rasulullah. Adik bongsu ni disayangi oleh semua abang-abang. Tapi adik bongsu tu mati awal. Meninggal dunia awal. Maka sedih ya amat abang-abang ni. Kita kalau ada adik, tuan-tuan, adik bongsu paling tersayang. Adik bongsu tu memang segala benda kita nak bagi, kan. Tapi adik bongsu tu meninggal awal. Baru 7 bulan meninggal, dah lahir anak kepada Abdullah tadi. Maka kelahiran Rasulullah itu menghilangkan kesedihan keluarga Abdul Muttalib, tuan-tuan. Maka semua pakcik-pakcik ni dan ni datuknya merasakan Nabi Muhammad ini penghilang duka cita mereka dengan kematian Abdullah. Maka bersungguh-sungguh mereka bergembira sungguh. Maka dalam Sahih Fathul Bari, atau kitab-kitab yang hebat yang mensyarahkan hadis Sahih Bukhari, mengatakan Suhaibah itu bila dia bawa aja berita gembira, terus Abu Lahab bebaskan Suhaibah. Nak bebaskan Suhaibah ni, Suhaibah ni hamba, tuan-tuan. Hamba ni mahal. Hamba ni mahal. Hamba ni ialah barang dagangan yang boleh dijual beli. Harganya mahal. Yang murah, sidik Sigaraga dia murah. Sidik Sigaraga tu murah. Yang mahal, marginal. Marginal tu mahal. Dia ni, Suhaibah ni standard marginal. Dia ni mahal. Tapi Abu Lahab tak nampak mahal tu. Abu Lahab nampak gembiranya dia. Terus dia bebaskan Suhaibah, bermaksud dia hilang banyak duit. Tapi tak nampak pada duit tadi. Yang dia nampak gembiranya dia. Maka dia orang yang paling hebat dalam menyambut juga kelahiran Rasulullah. Tapi lepas tu dia yang paling berapi menentang Rasulullah. Jadi jangan ambil sunnah Abu Lahab, tuan-tuan. Yang bersungguh-sungguh menyambut kelahiran Rasulullah, lepas tu berapi menentang Rasulullah, itu namanya sunnah Abu Lahab. Tapi kita kena sambut macam Rasulullah tunjuk dalam hadis, mengatakan aku berpuasa pada hari Isnin. Kenapa? Kerana hari Isnin zaka yaumul wulidtu fihi. Sebab hari Isnin lah hari aku dilahirkan dan hari aku dilantik sebagai seorang rasul. Rasulullah tunjukkan digandingkan bukan semata-mata kelahiran, tapi digandingkan dengan perjuangan, iaitu perjuangan sebagai seorang rasul. Maka kita kalau sambutlah model Rasul ini, tuan-tuan, kena sambut juga perjuangan Rasulullah.
Jangan semata-mata nak sambut kelahiran Rasulullah aja malu kat Abu Lahab. Sebab Abu Lahab mengeluarkan belanja yang amat banyak untuk pertama membebaskan Suhaibah. Tapi ada satu lagi sejarah, tapi sejarah tak kuat. Antaranya sejarah yang mengatakan betapa hebatnya Abu Lahab ini menyambut lahir Rasulullah dengan menyembelih 100 ekor unta, tuan-tuan. Dia punya syok, dia sembelih 100 ekor unta. 100 ekor unta ni, tuan-tuan, kalau sekarang ni dalam RM8,000. Unta yang average RM8,000. Kalau unta besar sikit, RM10,000. Ambil yang average RM8,000. Kalau 100 ekor unta bermaksud RM800,000 dibelanjakan oleh Abu Lahab demi untuk menyambut Rasulullah, tuan-tuan. Kita ada seko unta hari ni, seko lembu, seko kambing, ayam kita ada kot. Tu ayam tak ada langsung malam ni. Tak apalah, cicah pun, cicah roti mayat pun tak apa. Tak ada apa pun tak apa, datang kan nak makan. Jadi, malu kita dengan Abu Lahab, tuan-tuan. Abu Lahab 100 ekor lembu, unta. Maka gegak gempitanya bumi Mekah itu. Gegak kita dapat seekor kat sini pun jenuh kita makan. Ini kan 100 ekor unta. Nak beritahu sayangnya Abu Lahab. Dia keluarkan RM800,000 untuk nilai unta aja. Belum lagi nilai Suhaibah tadi. Belum lagi awal-awal dia, belum lagi dia punya event lagi mau 1 juta. Bayangkan 1 juta seorang pak cik mengeluarkan belanja nak menyambut lahirnya anak saudara dia dengan RM1 juta nilai sekarang ni. Zaman dulu dan nilai sekarang ni RM1 juta. Ada seorang pak cik sanggup nak buat macam tu? Kita RM1 juta pun belum tentu lagi. RM1 juta belum tentu lagi, tuan-tuan. Tapi itulah dia Abu Lahab. Jadi kita pada malam ini, tuan-tuan, bukannya nak menyambut dengan sunnah Abu Lahab, tapi nak menyambut apa yang dipaparkan secara jelas oleh Rasulullah. Rasulullah menyambut kelahiran baginda dengan berpuasa pada hari Isnin. Maksudnya menyambut kelahiran baginda dengan mentaati Allah. Kita dalam program mentaati Allah, tuan-tuan, duduk di rumah Allah ini dalam sebuah majlis untuk mentaati Allah. Dan bukan sekadar mengetahui tentang Rasulullah, tapi tentang perjuangan Rasulullah. Sebab Rasulullah juga mengenang kelahiran Rasulullah dan juga kenaikan Rasulullah sebagai seorang Rasul. Kenaikan Rasulullah, baik satu Rasul, dibangkitkan Rasulullah sebagai seorang Rasul juga pada hari yang sama. Maka Rasulullah gabungkan dua-dua sambutan tadi dengan mensyukuri nikmat tersebut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena syukur, tuan-tuan. Bila disyukuri nikmat tadi, kita kena perjuangkan Rasulullah. Itu yang saya bagi bawakan cerita Dr. Syafiq Antonio tadi. Dia perjuang sungguh-sungguh. Dia dapat iman pada Allah dan Rasul. Dia kaji sungguh-sungguh Muhammad ke macam mana. Dan dia perjuangkan tinggalan Rasulullah. Tinggalan Rasulullah dia di bidang muamalat. Maka dia perjuangkan bidang muamalat dia, tuan-tuan. Dia perjuangkan sungguh-sungguh. Sampai tahap dia mampu untuk membina dia punya kekuatan sendiri. Dan dia bukan sekadar Indonesia yang ambil dia dalam bab muamalat. Malaysia juga ambil dia, tuan-tuan. Bank Islam Malaysia Berhad, Malaysia punya, ambil dia sebagai penasihat. Penasihat syariah. Dan juga ya, di bank negara juga mengambil dia sebagai penasihat syariah, tuan-tuan. Maka dia seorang hebat. Dan bagaimana hebatnya dia, dia bina universiti dia. Saya 2 kali pergi ke universiti dia di Bogor, sebab dia buat MOU dengan tempat saya bekerja, iaitu di Kuzum, Kolej Islam Sri Muhammad. Jadi kita mengira kenapa lah dia ambil kita punya kolej yang kecil, bukan besar mana pun Kuzum tu. Tapi dia nak dengan Kuzum, dia nak buat MOU. Dia suruh hantar budak-budak ke sana, dia akan didik budak-budak ni. Sebab di sana ialah tempat yang paling terbaik untuk melahirkan pakar-pakar dalam perbankan Islam. Sebab dia tak mengajar melayan, dia mengajar khusus dalam bab perbankan Islam saja. Dalam bab muamalat Islam saja. Dan dia juga pakar dalam bidang dakwah. Dia ada 2 dalam universiti dia. Satu masjid besar, macam masjid di Selangor tu. Satu lagi bahagian kuliah. Dan dia fokus untuk muamalat. Jadi dia aplikasikan Rasulullah punya tinggalan tadi. Dia perjuang sungguh-sungguh. Dan saya amat tertarik dengan cara dia buat. Cara dia buat, dia ambil, dia memang penasihat bank. Dia suruh buat itu, buat ini untuk bank. Sebab bank ni memang nak cari duit. Maka
bank ni cari duit, memang dia buat lah benda-benda beliau murabah, mudarabah apa semua. Benda tu memang nak carikan duit tu, mudarabah, murabah apa semua tu. Tapi dia sendiri, dia tunjukkan kepada masyarakat, dan kami kagum sangat-sangat apa yang dia buat, iaitu dia ambil satu sistem ekonomi Islam yang paling bawah sekali keuntungan dia. Dia buktikan dengan benda yang paling bawah itu pun mampu diangkat Islam itu. Benda yang paling bawah, iaitu sistem yang paling bawah sekali, iaitu sistem Qardul Hasan. Sistem lain ni hebatlah, wadi'ah ke apa semua, semua tu hebat. Di dalam banyak-banyak sistem ni, Qardul Hasan tu memang untung tak banyak mana. Yang tak banyak mana tu yang dia ambil. Dan dia buktikan yang tak banyak mana ini pun untung sangat-sangat hebat. Sangat-sangat hebat. Dan dia selain daripada jadi penasihat di bank-bank lain, dan mendirikan bank Mandiri Indonesia, bank pertama di Indonesia yang buat sistem Islam, di universiti dia pun dia beri bantuan pada orang, tuan. Bagaimana hebatnya dia, dia selamatkan orang. Dulu dia kafir, tuan. Bila dia dapat iman dengan Rasulullah ni, dia kaji dan dia cinta sangat pada Rasulullah, dia letak nama dia Muhammad. Muhammad, bukan dia suka beriman Syafi'i, Muhammad Syafi'i. Dan nama kafir dia Antonio, dikekalkan Muhammad Syafi'i Antonio. Dan dia tolong orang sekitar dia, tuan. Tolong bagaimana? Dia pakar muamalat, dia yakin setiap benda yang tinggalan Rasulullah mesti hebat. Maka Rasulullah tunjukkan, Rasulullah buat sistem pinjam-minjam. Rasulullah pinjam-minjam. Saat akhir Rasulullah wafat, Rasulullah masih lagi berhutang dengan Yahudi. Kenapa Rasulullah berhutang Yahudi, tuan? Bukan sekali berhutang Yahudi, banyak kali hutang Yahudi. Bukan Rasulullah tak boleh berhutang orang Islam. Abdullah bin Auf punya ramai sahabat yang kaya-kaya. Tapi sengaja Rasulullah berhutang Yahudi supaya menunjukkan, pertama, harusnya berurusan dengan mereka. Yang kedua, kalau nak berurusan dengan mereka ini, pastikan kita demand dia supaya dia ikut sistem kita. Jangan kita tunduk ikut dia. Maka Rasulullah berhutang dengan Yahudi. Yahudi kalau bagi hutang, dia akan kenakan bunga, riba. Tapi Rasulullah demand, kami nak minta hutang, tapi kami tak nak hutang dengan cara kamu. Kami nak hutang dengan cara kami. Maka Yahudi terima. Sebab apa Yahudi terima? Sebab Yahudi nampak ini satu cara nak memalukan Muhammad. Boleh cerita kat orang lain, Muhammad berhutang dengan aku. Jadi dia nak malukan Rasulullah. Tapi Rasulullah nak nampak benda lain, iaitu Rasulullah tunjukkan, pertama, boleh berurusan dengan mereka ini. Yang kedua, kalau urusan, tetap kekal dengan prinsip. Kalau berurusan dengan kafir, pastikan kita pegang dengan prinsip. Jangan baru 4 bulan, 5 bulan kawan dengan kafir, dah jadi macam kafir lah. Macam, bukan kafir. Dah jadi macam kafir lah. Mengikut je bentuk kafir tu. Jangan. Bila berurusan dengan mereka, kena bawa prinsip. Ini prinsip kami. Kami nak minta kepada kamu. Boleh? Boleh. Tak boleh? Sudah. Maka Yahudi bagi pinjam. Tapi Rasulullah nak pinjam dengan prinsip Qardul Hasan. Qardul Hasan ni pinjam 1,000, bayar 1,000. Tak ada bunga. Tapi ada Hasan. Hasan tu apa? Hadis Melayu kata, orang berbudi kita berbahasa. Maka kalau orang memberi itu, kita bagilah lebih sikit. Bila kita pulangkan balik itu Qardul Hasan. Tapi tidak ada jaminan. Tak ada janji. Itu Qardul Hasan. Itu sistem keuangan yang paling bawah sekali. Dan dia buktikan, tuan, yang paling bawah tu dia ambil. Dia buat untuk tempat dia. Bank-bank lain dia bagilah sistem yang hebat tu. Tapi tempat dia sendiri, dia bagi bantuan pada orang miskin tempat dia. Lebih kurang 2,000 orang peniaga-peniaga sekitar universiti dia. Dia panggil semua orang Bogor-Bogor, orang Bogor, mesti kat Bogor, dia bagi pinjaman kepada semua orang, tuan. Siapa yang nak berniaga, datang buat pinjaman dengan dia. Dia bagi pinjaman tanpa faedah. 10,000 pinjam, pulang balik 10,000. Habis dia mana untung ni? Kalau fikir pakai akal, tak ada untung. Tapi dia yakin, bila Rasulullah tinggalkan benda tadi kepada kita umat Islam, mesti ada keuntungan. Walaupun ada banyak lagi sistem yang lain, setelah itu memang untung semua. Itu dia bagi pada bank cuba buat. Tapi dia sendiri tak buat yang hebat tu, dia buat yang paling bawah sekali. Di mana untungnya, tuan? Saya menyaksikan memang universiti itu sangat-sangat untung dengan cara itu. Bagaimana dia untung? Bila dia bagi pinjam pada orang, orang bayar balik. Macam nak pastikan orang tu bayar balik? Sebelum pinjam, buat kita kerja dulu.
Buat kata kerja, proposal dia elok, bagi pada dia. Dan dia hantar budak-budak dia yang belajar makmalat tadi, ada subjek entrepreneurship. Maka budak-budak ni akan turun, buat latihan industri dengan syarikat tadi. Follow, ikut dia punya sistem tu. Menyebabkan syarikat tadi memang dipantau dan juga berjaya dengan penjagaan dia. Bila berjaya penjagaan tadi, dia bayar balik hutang tadi. Bila dia bayar balik hutang, di mana untung dia? Maka orang Melayu ni, bila kita berkudi, dia berbahasa. Maka dia bayar lebih. Lebih tu untung dia. Tapi tak banyak mana. Dia bayar lebih sikit. Orang Melayu ni, bila sebut lebih sikit, tak lebih, tak ambil, tak sikit tu dia ambil. Lebih sikit. Nah, memang sikit, dia lebih dia. Memang sikit tu benar. Untunglah sikit. Tapi sebenarnya bukan itu keuntungan dia. Keuntungan dia apa, tuan-tuan? Bila dia bagi duit pada syarikat-syarikat kecil-kecil ini, dia membantu, bukan sekadar toke tu, dia membantu masyarakat dia. Sebab orang lain bekerja dengan toke tu, maka menyebabkan satu syarikat tadi ada banyak keluarga. Kalau satu syarikat, satu bos, ada 10 pekerja. 10 pekerja ni 10 keluarga, tuan-tuan. Jadi 10 keluarga akan mendoakan dia dengan kebaikan. Dan bila dia buat program, toke tu datang ke masjid dia, datang bersama program dia. Bukan toke dia datang dengan pekerja semua datang. Bukan pekerja datang dengan keluarga-keluarga datang. Jadi yang dia bantu bukan sikit-sikit, tuan-tuan. Sepanjang masa dia berkata dalam 2,000 entrepreneurship. Kayu dia ni bayar balik, dia ambil modal ni bagi pada orang lain pula. Kayu bayar balik, ambil modal bagi pada orang lain pula. Dia dapat mengaut keuntungan masyarakat keliling dia tu bersama dia, tuan-tuan. Bila dia buat program tu, berenyut orang datang, penuh. Sementara ni Indonesia tu penuh orang ni. Berenyut mana masyarakat dia, 20 juta. Tapi, dia berjaya menarik mereka ke rumah Allah dengan mudah, tuan-tuan. Bila dia buat program tu, semua datang. Berenyut orang datang. Nak buat program, nak cari tajaan apa semua, mudah. Sebab dia ada syarikat-syarikat yang dulu dia bantu, yang sekarang dia dah jadi kaya raya dah. Syarikat tu tajam, haa lembu, haa sekor, haa nak pakai ni, dia orang tajam, dia relax. Orang bagi tajaan-tajaan sini. Dan dalam masa yang sama, bila syarikat tu dah kaya, syarikat tu bagi apa? Bagi zakat. Zakat tu bagi pada universiti dia, tuan-tuan. Hari ini syarikat tu bagi zakat, esok syarikat tu bagi zakat, lusa syarikat tu bagi zakat. Memanjang ada syarikat bagi zakat tu, maka bumi penempatan budak-budak itu, student-student dia dibangunkan dengan duit zakat dan wakaf, tuan-tuan. Saya pergi ke dia punya ni, dia punya tempat pengajian, masuk ada dia punya bilik dekat dia punya kelas tu. Ha, kelas ini ditaja oleh bank sekian. Kelas ini ada syarikat sekian. Syarikat yang dia berikan bantuan tu, sebab ada bantuan ilmu ke, bantuan kepakaran ke, bantuan duit ke, syarikat taja balik, tuan-tuan. Dia taja, kalau rosak kipas pun tak risau, syarikat tu settle kan. Maka budak-budak yang datang ke sana, hidup mereka, kelak ketahuan mereka, belajar mereka, semua dipijak di atas tanah-tanah wakaf dan juga di atas keringat-keringat zakat manusia, tuan-tuan. Maka hidupnya penuh dengan keberkatan. Sebab harta zakat dan harta wakaf ni benda berkat, tuan-tuan. Benda berkat. Bila benda berkat, bukan macam setengah-setengah tempat. Bina bangunan. Rupa-rupanya, yang bina bangunan tu berapa sangat nilai dia bina tu. Nilai yang banyak tu dah kena cutting. Cutting sana, cutting sini. Rasuah sana, rasuah sini. Potong sana, potong sini. Ha, ciput je dapat. Ha, yang ciput tu lah buat bangunan. Mana nak berkat ni, tuan-tuan? Tapi bangunan dia, tuan-tuan, dibina dengan wang-wang zakat. Dibina dengan wang-wang wakaf. Menyebabkan budak-budak itu akan lahir daripada mereka student-student yang sangat-sangat hebat di bidang muamalat. Dan yang keduanya, dia jaga semayang budak-budak ni. Student kami pergi sana, maka dia jaga sungguh-sungguh. Pergi-pergi dia tunjuk, oh, ni kami punya hostel. Hostel punya hebat, tuan-tuan. Ha, pada budak-budak ni diam kat dalam lewa, kat kolej Jepuzum tu, hostel ramai-ramai duduk, berenyut. Ha, tapi dapat sampai ke tazkiah di Bogor, dapat rumah besar. Lepas saja balik sekolah balik dengan universiti, buka-buka baju, letak kat luar je. Ada orang datang ambil basuh dan setereka, siap-siap. Esok ambil dah siap lipat dan setereka.
gemuklah budak-budak ni, habislah. Dan diorang memang hidup dengan dengan budaya ilmu dan keberkatan, dan dijaga dia punya sembahyang dia. Maka siapa yang nak masuk PSU kena sembahyang jemaah tamprin 70%. Masuk masjid, sembahyang mesti kat masjid. Sebab apa? Kat masjid tu ada tamprin. Tamprin, pancikat boleh nipu lagi, semua kawan pancikat. Tak, ini tamprin tu tak boleh nipu lah. 70% tamprin baru boleh masuk PSU. Kalau tak cukup 70%, balik kampung tanam jagung. Dan tempat dia sangat-sangat ramai orang nak masuk juga. Sebab tempat dia memang melahirkan panglima-panglima yang hebat di bidang muamalat. Kalau sebut bank-bank Indonesia, sebut dia budak daripada Tazkiyah, memang diorang, diorang berebut nak ambil tuan. Sebab ini budak yang amanah, yang sangat-sangat amanah. Bukannya amanah sangat-sangat tu, ya, sangat-sangat amanah. Bukan sekadar amanah dengan ilmu, dia amanah dengan ibadah dia tuan. Maka itulah yang kita lihat daripada apa? Daripada seorang kafir yang sangat-sangat mengkaji tentang Rasulullah SAW. Dan dia bukan sekadar berselawat kepada Rasulullah, tapi dia terjemahkan selawatan tadi kepada kecintaan kepada Rasulullah. Dan dia kaji apakah cara Rasulullah nak bangunkan umat ini. Maka dia ambil benda-benda yang boleh dilaksanakan dan dia buat, dan dia berjaya tuan. Dia berjaya membuat tarikh masyarakat di Bogor bersama dengan dia. Dia berjaya bina universiti dia. Masa budak kami sampai-sampai, dia bagi duduk dekat dekat dia punya istana. Istana ada kolam renang, ada apa semua. Itu yang yang hebat. Sebab apa? Sebab dia, walaupun dia duduk kat istana, tapi harta tu tak melekat kat tangan dia tuan. Walaupun dia bina istana untuk dia, tapi harta tak melekat tangan dia. Ada tamu datang, so duduk kat dia, demi istana dia apa semua. Maka itulah orang yang sangat-sangat mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia contohi Rasulullah sungguh. Sebab dia menjadikan idola dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga kena fikir. Jadi kita di mana? Bila nak tahu kita di mana, kita kena baca tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita baca tentang Rasulullah, kita akan nampak di mana perjuangan yang kita nak bawa. Bila kita baca, oh Rasulullah tu begitu, begini. Kalau tadi Dr. Syafiq tu tanya tadi, dia di bidang muamalat. Maka dia bangunkan muamalat sebangun-bangunnya. Dan bila Islam itu diaplikasikan, barulah nampak kehebatan tuan. Itu yang berlaku di Malaysia. Di Malaysia tuan, kalau sekadar kita berselawat saja tuan, tak akan berubah umat Islam. Tapi apabila kita berselawat dan kita faham erti selawat itu, puji sungguh-sungguh Rasulullah, dan cuba bentuk aplikasi daripada tinggalan Rasulullah, maka di bumi Malaysia tuan, bila kita nak buat sistem ekonomi Islam itu sangat-sangat susah. Bermula tahun 1983, bermula dengan Akta Perbankan Islam yang pertama. Maka nak lulus akta tu payah. Tapi walaupun payah, lulus juga. Dan bila lulus, orang pun buat tak tahu je, boleh ke akta ni, boleh ke perbankan Islam ni, orang buat tak tahu je. Tapi itulah tunas Islam tuan. Bila tunas Islam ni diberikan peluang untuk menjenggol, memang dia sungguh-sungguh subur. Maka tahun 1983 tuan-tuan, dibuat Akta Perbankan Islam di Parlimen, diluluskan. Dan bermula saat itulah terlihat bila Rasulullah punya produk itu bukan semata-mata untuk di selawat-selawatankan saja, tapi diaplikasikan. Bila diaplikasikan, apa berlaku tuan-tuan? Perbankan Islam tumbuh dengan sangat cepat. Dan perbankan itu juga tumbuh sangat-sangat cepat, terutamanya bila berlakunya keruntuhan ekonomi. Tahun 1997 sekitar itu berlakunya kegawatan ekonomi. Bank-bank banyak lingkup, bank Islam masih bertahan. Selepas itulah tuan-tuan, akhirnya bank-bank lain pun nak buat bank Islam. Bank-bank lain pun nak buat ketingkap Islam. Bank-bank lain pun nak buat demi pendua. Maka Rashid Hussein buat Rashid Hussein Islamic Bank. Hong Leong pun buat Hong Leong Islamic Bank. Sampaikan Bank Islam isytiharkan, kami takkan bayar zakat untuk pendeposit. Dulu Bank Islam bayarkan zakat untuk pendeposit. Kita dah simpan duit dalam Bank Islam, tak payah buat apa. Biar saja, dia orang bayar zakat. Sekarang tidak. Sekarang hanya tabung haji saja. Sebab tabung haji itu fully orang Islam. Tapi di Bank Islam tidak. Kenapa Bank Islam tak bayarkan zakat? Sebab pendeposit-pendeposit di Bank Islam ramai yang
kap alim paro. Tak main kafir tuan-tuan. Bila kafir ni buat apa kita bayarkan deposit dia? Kita bayarkan zakat tak wajib, dia tak wajib bayar. Kalau kita bayarkan juga, nanya kat dia. Maka bank Islam berpesan takkan bayar zakat. Habis yang Islam ni mana? Bayar sendiri. Nak beritahunya, begitu ramai manusia nakkan sistem Islam. Bila Islam tunjukkan sistem dia. Dan akhir sekali sekarang, tuan-tuan, bank yang dulu mengatakan mustahil akan buat. Satu bank ni, dia kata mustahil dia akan buat sistem perbankan Islam. Sekarang bank tu merangkak minta tokoh-tokoh perbankan Islam ni buat perbankan Islam dekat bank ni. Dia bank di Singapura, berapi dulu tanah-tanah Islam. Tapi dia terpaksa ikut juga perkembangan semasa yang menunjukkan akhirnya perbankan Islam dan satu perbankan yang amat hebat. Dan kita lihat bagaimana bukan sekarang perbankan Islam, muamalat Islam telah naik. Nah, bila diaplikasikan Ar-Rahnu, Ar-Rahnu pajak gadai banyak betul naik Ar-Rahnu. Sebab apa? Sebab mereka merasai nikmat dia, tuan-tuan. Perbankan Islam begitu juga dengan emas. Bila naik sistem emas, maka semasa saya mengaji di UKM dulu, toke-toke jongkong emas. Bukannya toke kedai emas, kedai emas ni kecil-kecil je emas ni, tuan-tuan. Ni jongkong emas, jongkong-jongkong emas ni. Toke-toke jongkong emas ni, dia ada persatuan dia. Persatuan toke-toke jongkong emas ni, pergi jumpa pencerah kami, Dr. Hailani Muji Tahir. Itu tokoh otai besar dalam punya muamalat. Bagi dia kertas putih, istilahnya lah. Dia bagi kertas putih. Profesor, Madia, you buatlah sistem emas yang ikut Islam, tak nak ikut kapi, walaupun itu kapi. Dia tak nak sistem emas ikut kapi. Dia nak sistem emas ikut Islam. Total, dia akan ikut. Profesor, jadi perasaan lah. Dia nak akan, dia bagi kertas putih, kamu tulislah apa saja pun, dia akan ikut. Sebab dia yakin sistem emas menggunakan sistem Islam akan menjadi satu sistem yang hebat. Maka walaupun dia seluruh pendek lagi, walaupun dia kapir lagi, tapi emas masuk Islam tak? Tuan-tuan, kapir yakin dengan produk Rasulullah. Kapir yakin dengan tinggalan Rasulullah. Tiba-tiba kita tak yakin dengan tinggalan Rasulullah, tuan-tuan. Inilah musibah pada akhir zaman, tuan-tuan. Sebab itulah bila kita puji Rasulullah, berselawat Rasulullah, kita hendaklah yakin dengan apa yang tinggalkan oleh orang yang kita puji tadi. Orang yang kita selawatkan, orang kita kata sebagai umpama bulan mengambang, maka betul-betul pegang orang yang umpama bulan mengambang. Jangan diambil roket aja, ambil sekali dengan bulan-bulan tu. Ambil bulan, tanpa bulan roket tidak bermakna. Kalau ambil roket aja tanpa ambil bulan, tuan-tuan, roket tidak bermakna. Roket nak pergi mana? Roket ni tak ada kerja, mereka nak pergi bulan aja. Kalau bulan tak ada, apalah artinya roket? Simpan aja lah. Sebab tu kita kena ambil sistem Islam, tuan-tuan. Dan sekarang kita nak luluskan satu orang undang-undang payah. Walaupun ditunda semua tu, tak satu benda yang melibatkan percaturan politik. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang seorang yang mampu berijtihad di bidang politik. Sebab master di Universiti Al-Azhar di bidang siasat syariah. Tak ramai pelajar Al-Azhar yang ada master siasat syariah, tuan-tuan. Jadi dia wajar berijtihad. Dan kita lihat dengan undang-undang ini ialah pintu yang besar kepada pelaksanaan jenayah syariah. Dan bagi saya, dia juga akan berulang macam mana sistem perbankan. Perbankan Islam yang mula-mula tahun 83 dulu, masa mula nak buat, memang orang pandang sebelah mata, tuan-tuan. Tapi bila dah diaplikasikan, orang berebut nak ambil. Begitu juga dengan sistem muamalat yang lain. Mula-mula tu, boleh ke Rohnu ni? Mula-mula Kelantan buat Rohnu. Orang tengok boleh maju ke Rohnu ni? Last-last sekali bank-bank berebut-rebut nak buat Rohnu. Dan kita lihat bagaimana semua yang Islam bawa, yang Rasulullah tinggalkan itu, ialah benda yang datang dari langit, tuan-tuan. Itulah yang kita nak perjuangkan. Waktu Rasulullah tunjukkan kepada kita, Rasulullah sambut mantu Rasul itu, bukan sekadar sambut kelahiran Rasulullah, tapi sambut juga kenabian Rasulullah. Maka kenabian itu Rasulullah bawa semua benda. Bukan bawa sembahyang saja. Tapi Rasulullah bawa juga ekonomi. Dan bukan sekadar ekonomi saja. Rasulullah juga bawa sosial. Sistem sosial, tuan-tuan. Rasulullah juga bawa sistem jenayah. Bila sistem jenayah itu mula diperkenalkan
maka menyebabkan pada peringkat awal orang tak nak jenayah Islam ni. Itu berlaku di zaman Rasulullah. Rasulullah bawakan jenayah Islam. Maka bila bawakan jenayah Islam ni, Allah beri pilihan kepada Rasulullah. Kamu nak pakai ayat 41 atau 49, dua-dua boleh pakai. Ayat 41 Allah kata apa? Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid 'anhum. Wahai Muhammad, kalau kamu didatangi oleh orang kafir untuk berhukum, hukumlah mereka dan hukum Allah. Aw a'rid 'anhum, atau kamu biarkan mereka berhukum dengan hukuman agama mereka. Ayat 49 kata fahkum bainahum bima anzalallah. Kamu hukum mereka dengan apa saja hukuman yang Allah turunkan. Ada dua set. Maka Rasulullah pakai ayat 41, tak pakai ayat 49, tuan-tuan. Maka ayat 41 Rasulullah pakai apa dia? Dua set undang-undang. Orang kafir pakai undang-undang dia, orang Islam pakai undang-undang Islam. Bila orang Islam pakai undang-undang Islam, siapa kacau orang Islam punya harta, kena undang-undang tadi. Menyebabkan koloni umat Islam semakin aman, tuan-tuan. Koloni umat Islam, orang tak berani nak merompak. Merompak, potong kepala. Siapa kata? Quran kata au yuqatalu au yusallabu. Potong kepala atau dipotong dan salibkan mayat dia. Au tuqata'a min baina aydin min khilafin, atau potong tangan bersilang. Kalau meragut, potong tangan bersilang. Boleh meragut lagi? Tak boleh, tuan-tuan. Nak bukan throttle pun tak boleh dah. Masuk diam tak boleh dah. Tapi zaman sekarang kalau meragut, masuk penjara maksimum 10 tahun. Keluar-keluar penjara, tak sabar-sabar nak meragut lagi. Tapi kalau keluar daripada sistem Islam, lepas kena potong, boleh mengagut lagi. Datang yang keempat, buang daerah. Buang daerah ni, kalau dia tak sempat merompak, dia bau macam cerita Abdul Syawki kan, baiknya cilok tu. Baru nak merompak dah kena tangkap dah. Ha, tu tak kena potong. Tu kena buang daerah lagi. Ha, tuan-tuan kita tak tengok je Abdul Syawki, tengoklah cerita tu. Cerita tu bagus. Cerita yang mampu-rapu dia buat apa. Ha, kita bolehlah menghiburkan sikit hati-hati kan, tengok awi apa semua tu kan. Jadi kita lihat macam mana Rasulullah tunjuk, bukan Rasulullah bagi kamu hukum hukuman agama kamu. Kenapa Rasulullah lembik tengkuk dia kan? Tak, bukan Rasulullah suruh, Allah suruh. Bila Allah suruh, adakah Allah suruh kita mengalah? Tidak, sebenarnya automatik 1-0 dah menang. Maka hebatnya Rasulullah buat undang tadi. Otomatik 1-0 dah menang. Sebab apa? Sebab umat Islam dengan undang Islam, yang kafir dengan undang ni. Maka bila dia cek undang ni, tak ada yang kafir-kafir tu, mana ada undang. Dia tidak ada undang yang sempurna macam Islam. Islam keluar daripada perut mak sampai masuk kubur, semua ada undang. Masuk jamban pun ada undang, tuan. Masuk jamban kaki, kiri kanan. Itu undang lah tu. Keluar jamban kaki, ha. Kalau makan tangan kanan, kalau basuh, basuh najis tangan kiri, kalau bagi sedekah tangan kanan, ambil rasuah tangan, jangan kiri tak boleh, kanan pun tak boleh. Jadi semua tak ada undang, tuan. Tiba-tiba bila Allah suruh kamu buat dengan undang agama kamu, diorang tak ada undang yang sesempurna agama Islam. Menyebabkan Allah ketuk dia semua fikir, 1-0 kita kalah. Agama kita tidak ada undang-undang yang sempurna. Islam ada. Jadi mengalah langkah ke belakang bukan bermaksud rebah ke belakang. Dah, bermaksud mengukuhkan kedudukan. Bermaksud Islam ada undang-undang yang lengkap. Tapi bila dia beri peluang pada kamu buat undang-undang kamu, kamu tak ada undang-undang yang lengkap. Ustaz, ada orang Yahudi ada undang. Memang Yahudi Nasrani ada undang, tapi dia dah ubah undang tadi. Dia dah pindah undang tadi, menyebabkan dia malu sendiri je. Kamu undang kan, tapi kamu pindah. Kamu hebat lagi, Tuhan hebat lagi. Maka dia malu sendiri, tuan-tuan. Sebab dia ada undang yang hebat daripada Taurat, daripada Injil. Tapi dia dah ubah undang tadi, menyebabkan Islam menang 1-0. Dan kemudian tuan, bila dia tunjukkan lagi undang tadi, Rasulullah sampai Madinah saja, Rasulullah tak suruh umat Islam semayang puasa dulu. Semayang memang daripada Mekah dah. Rasulullah tak suruh umat Islam puasa dulu, tuan-tuan. Rasulullah tak suruh umat Islam buat haji dulu, tuan-tuan. Puasa tahun 2 Hijrah baru turun ayat kutiba alaikum siyam. Zakat juga tidak turun pada tahun pertama. Tahun kedua baru zakat fitrah. Dan tahun kelima baru mula buat haji.
Itu pun Rasulullah tak buat haji tahun kelima, tahun ke-10 baru Rasulullah buat haji. Habis apa yang Rasulullah buat mula-mula? Rasulullah buat undang-undang, tuan-tuan, dengan dibina Piagam Madinah yang disebut sebagai the first written constitution in the world. Undang-undang bertulis yang pertama dibuat secara otomatik, secara spontan. Rasulullah sebut aja sahabat tulis, jadilah sebuah konun Piagam Madinah, tuan-tuan. Dalam tu dibuat perjanjian dengan Yahudi apa semua, dan bila melibatkan ada jenayah, maka ditawarkan undang-undang Islam untuk orang Islam wajib, dan pada orang bukan Islam dengan undang kamu. Bila dia buat undang yang ikut kepala dia, confirm masyarakat dia akan kacau bilau, dan koloni umat Islam semakin hebat, makin hebat, makin hebat. Sebab orang Islam tak minum arak dah, orang Islam tak berzina dah. Nak berzina kena sebat selaka kelewatan, dah kahwin bunuh terus. Habis tak ada orang berzina dah, arak orang tak minum dah, dan semahyang dijaga dan sebagainya, menyebabkan koloni umat Islam jadi satu bangsa yang sangat hebat, dan orang lain melihat dengan penuh minat, menyebabkan berduyun-duyun manusia masuk dalam agama Allah bila melihat benda tadi, menyebabkan koloni Islam makin besar, makin besar, makin besar. Dan apa berlaku pada koloni yang bukan Islam, Yahudi, Nasrani, dan juga orang-orang Arab yang masih lagi pagan, dan juga musyrikin, mereka sentiasa berperang sama mereka. Mereka sentiasa mencuri, merompak sama mereka. Merompak umat Islam punya, hilang kepala. Merompak yang bukan Islam punya, tak tentu hilang kepala lagi. Maka bibik merompak yang bukan Islam punya, maka mereka sama mereka merompak. Yang paling tak tahan sekali adalah Yahudi. Sebab bangsa Arab ramai, tuan-tuan. Bangsa Arab ni majoriti, dia bumi putera kawasan tu. Dia majoriti. Dan kalau nak mencuri, dia akan mencuri orang Yahudi dulu. Dia tak akan mencuri bangsa dia dulu. Macam kita. Kalau dia kedai-kedai kampung-kampung dulu, ada kedai Pak Abu dengan ada kedai Akau. Kedai siapa budak kita mencuri? Dia tak akan mencuri kedai Pak Abu tu. Sebab anak Pak Abu geng dia. Dia akan curi kedai Akau. Tak ngapain yo. Orang kapiok punya. Sapu aja. Bukan sekadar kedai kawan tu hilang jajan, hilang apa semua. Tokong kawan tu pun hilang macam-macam. Dia letak apple, hilang apple. Letak pisang besar, lagi cepat hilang. Letak apa? Letak nenas yang tak boleh makan tu, banyak mata tu pun hilang juga. Bukan sebab nak makan, sebab pelik nak ambil ni. Tak aman kawan tu. Berniaga tak aman, sembahyang tak aman. Dalam sekali dia berfatwa. Fatwa dia saya rasa bagus. Sebab fatwa tu menyelesaikan masalah. Maka dia punya Tok Mufti dia pun keluar fatwa, kita boleh letak pisang plastik. Maka dia letak buah plastik. Sampai sekarang tak siapa nak mencurinya, tuan. Sebab buah plastik tak boleh buat apa dah. Bermaksud fatwa jenis tu bagus. Sebab dia menyelesaikan masalah. Kita kena buat fatwa, biar fatwa menyelesaikan masalah. Bukan fatwa menambah masalah. Dan setengah Mufti tu kata, kita tak boleh buat lagi undang-undang jenis syariah ni sebab suasana tak kondusif lagi. La ilaha illallah. Rasulullah buat undang-undang ini, tuan-tuan, ketika mana orang Arab berbunuh sama mereka. Kondusif ke tu? Oh, pun tak kondusif. Ketika mana orang Arab ni berzina, orang Arab ni meminum arak, ketika itu Rasulullah buat undang-undang itu untuk umat Islam dulu, menyebabkan ada petunjuk ni. Maka bila tunjukkan kehebatan yang kapi-kapi ni nampak hebat, kita pun nak join sekali lah. Yang pertama nak join siapa? Yahudi. Yang paling berapi musuh Rasulullah, yang itu nak join. Sebab aku pertama, mereka tahu kebenaran. Sebab mereka tahu, mereka dah jumpa undang-undang tu dalam kitab mereka, dah ada dah. Dia puak-puak yang buat-buat tak tahu ni panggil macam Yahudi. Dia tahu dah sebenarnya, tapi buat-buat tak tahu je. Tapi akhir sekali dia mudah nak tahu. Sebab apa? Bila kepentingan dah tak ada nanti. Tunggulah kepentingan yang tak ada kepentingan ni. Yang ada kepentingan ni, dah hilang kepentingan ni, dia akan sokong. Dan kita lihat bagaimana Yahudi minta supaya dia dimasukkan dalam undang-undang Rasulullah tu. Maka sebab apa? Sebab asyik kena rompak aja. Orang Arab bila merompak, rompak Yahudi. Tak ada Yahudi Nasrani. Panas dua-dua ni. Maka dia tak merompak orang, tapi orang merompak dia. Maka dia meminta Rasulullah, wahai Muhammad, kami nak undang tu. Undang yang keras tu, yang ganas tu kami nak. Sebab bukan kami mencuri, perompak yang mencuri. Perompak yang merompak. Biar perompak kena undang ganas ni. Maka
undang-undang tadi dibesarkan kepada orang-orang Yahudi. Nasrani kata kami pun sama juga. Dibesar pada orang Nasrani. Tinggal siapa? Tinggal orang Arab aja yang tak masuk geng lagi. Dan kalau tinggal orang Arab yang tak masuk dalam undang tadi, nampak sangat opak tu dia. Kalau orang Arab tak setuju, tak nak join dalam undang yang keras ni, maka nampak sangat rompak tu dia, tuan-tuan. Menyebabkan bangsa Arab pun, kami pun sama juga. Kami pasti kena rompak aja. Biar rompak tu kena undang yang berat ni. Maka semua masuk dalam undang tu. Maka tiada lagi ayat 41. Automatik terlaksanalah ayat 49. Wahkum bainahum bima anzalallah. Kamu hukum semua mereka dengan apa yang Allah turunkan, tuan-tuan. Dan itulah yang berlaku di zaman Rasulullah. Bila apa? Bila Islam diaplikasikan, bila Islam dipraktikalkan, bila Islam dipraktikalkan dalam buat ibadat, semua orang sembahyang, orang jadi baik, tuan-tuan. Bila semua sembahyang, orang jadi satu benda yang syok. Orang tengok pun bagus umat Islam ni. Bila dipraktikkan tentang muamalat, orang berasa, oh tidak menindas muamalat Islam. Bila praktikkan jenayat, orang tahu aman dengan Islam ni. Sebab itulah akhirnya apa berlaku, tuan-tuan. Bila Rasulullah tunjulkan Islam tu, aplikasikan Islam ni pada masyarakat, yang asalnya umat Islam tu sangat-sangat sedikit. Jumlahnya sedikit saja, tuan-tuan. Waktu 12 Rabiul Awal, Rasulullah masuk ke Madinah. 12 Rabiul Awal bukan sekadar lahir Rasulullah, bukan sekadar wafatnya Rasulullah, tapi juga 12 Rabiul Awal. Kalau kita lihat tadi, wafat Rasulullah kita boleh buka dalam kitab Rahiqul Maktum, kitab dikarang oleh Imam Mubarakuri. Dan kemudian 12 Rabiul Awal juga adalah tarikh lahirnya Daulatul Rasul, Daulah Rasulullah. Kita boleh buka dalam banyak kitab sejarah, antaranya dalam Sirah Nawawiyah Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti antaranya mencatatkan Rasulullah berhijrah pada penghujung Safar, sampai di Quba pada 8 Rabiul Awal. Sampai Quba 8 Rabiul Awal, 9 rehat di Quba, 10 rehat di Quba, 11 rehat di Quba, 3 hari rehat buat masjid. Maka 12 Rabiul Awal mula musafir balik. Bila mula musafir balik, kebetulan hari itu hari Jumaat, Rasulullah berhenti di kampungan sebelah, kampungan Bani Sa'ad, buat masjid. Dah 2 masjid dalam tempoh musafir dia, 2 masjid. Dan masjid Jumaat tadi Rasulullah sembahyang Jumaat. Petang Jumaat 12 Rabiul Awal, Rasulullah memulakan perjalanan masuk ke kota Madinah, tuan. Bila masuk kota Madinah, bermulalah sebuah negara yang pertama. Bermulalah daulah yang pertama, bermulalah aplikasi pada agama Islam. Sebelum tu 13 tahun di Mekah, Islam tak mampu diaplikasikan. Tapi bila sampai di Madinah, Islam diaplikasikan. Islam ditonjolkan, Islam dicanai, Islam digunakan. Maka bila digunakan Islam tu nampak sangat sangat berguna, tuan-tuan. Bila tidak digunakan nampak sangat tak boleh tak guna. Maka digunakan di Madinah menyebabkan orang semua buka mata, menyebabkan berduyun-duyun masuk Islam. Sampai turunnya ayat mengesahkan memang berduyun-duyun masuk Islam bila Allah sahkan dengan ayat iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja. Bisa jalan sebab dia sampai masa Allah bagi bantuan dan kemenangan. Waru'ai tanas, kamu akan lihat manusia-manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk dalam agama Allah SWT afwaja, berbondong-bondong masuk. Ramai sangat, tuan-tuan. Sebab aku puati tengok sistem masyarakat Islam. Islam jaga orang perempuan, tuan-tuan. Kalau orang musyrikin, dia tak jaga orang perempuan. Orang perempuan dibunuh. Kalau hidup pun orang bangsawan aja. Kalau hidup pun dihina. Orang perempuan jadikan objek seks dan juga objek untuk jadikan barangan yang boleh diwarisi. Dan banyak lagi benda-benda penghinaan pada wanita. Tiba-tiba wanita diangkat martabatnya. Orang nampak semua perubahan Islam bawa, menyebabkan mereka tertarik pada sistem sosiologi Islam, tertarik pada sistem ibadah Islam, tertarik pada sistem munakahat Islam, tertarik pada sistem, semua sistem Islam tadi di Madinah. Menyebabkan daripada zaman Rasulullah masuk ke Madinah tadi, orang Islam tak ramai, tuan-tuan. Lebih kurang dalam 200 orang di umat Islam yang sama hijrah dengan Rasulullah dan masuk ke Madinah ialah lebih kurang dalam 80 orang saja. Daripada Mekah pergi ke Madinah dalam 80 orang saja. Yang standby di Madinah 72 orang saja.
Dalam perjanjian Aqabah kedua, 72 orang masuk Islam, standby menunggu Rasulullah. Yang lain dah masuk juga, tapi dia tak nak masuk sekarang. Dia nak tengok muka Rasulullah dulu. Dah nampak muka Rasulullah, barulah mereka memeluk agama Islam. Maka standby 72 orang, datang 80 orang daripada Mekah. 80 campur 72, berapa tu matematik? Yang mengantuk selebihan sekejap. 72 campur 80. Oh, tak ada yang mengantuk. 72 campur 80, 150, 100, macam itulah. Campur dengan satu lagi koloni umat Islam ada di Habsyah. Di Habsyah ni ada bukan dalam 36 orang. 36 orang, campur 80, campur 72. Berapa tuan matematik kita malam ni? 188 orang. 188 orang itulah permulaan kepada bilangan umat Islam. Kapi berapa orang? Kapi ni bukan dalam 10,000 orang. Mana dapat angka ni Ustaz? Oh, tuan kaji lah. Kajian telah dibuat, tesis punya banyak dekat UKM. Tesis punya banyak dekat UM. Mereka dah kaji semua tu. Ada kajian dibuat UKM, bilangan orang kapi di zaman Rasulullah mula masuk ke Madinah, 10,000 orang. 6,000 orang orang Arab. 3,000 orang orang Yahudi. Dan 1,000 orang orang Nasrani. Dan orang Islam berapa? 188. Kenapa Rasulullah boleh menguasai semua tu? Sebab Rasulullah telah pun diberikan hak oleh ketua-ketua kabilah Aus dan Khazraj. Yang 12 orang mula-mula tu, dia ketua kabilah. Dia bagi hak kuasa kepada Rasulullah. Walaupun Rasulullah hanyalahkan 200 orang saja, tapi ada plus kuasa memerintah. Ada 200 orang daripada 10,000. Bermaksud 0% kan? 200 orang daripada 10,000, berapa persen? Saya bilang. Siapa yang tak mengantuk, aku boleh bilang. Yang mengantuk tak mengambil berapa orang. 2%. 2% ni kan? 2%. 200 daripada 10,000. Potong-potong kosong-kosong, potong-kosong. 2%. 2% sahaja. Dengan ada kekuatan manpower 2%. Tapi kelebihan apa dia? Kelebihan dia ada kepimpinan. Menguasai. Telah pun boleh mengubah kota Madinah, tuan. Dengan apa? Dengan acuan Allah. Maka acuan Allah itu sangat hebat. Maka sebab itulah kita sambut mantul Rasul, tuan-tuan. Bukan semata-mata nak selawat Rasulullah, tapi nak memuji tinggalan Rasulullah. Rasul tinggalkan acuan kepada kita, tuan-tuan. Maka kita ambil acuan tadi, bina zaman masing-masing dengan acuan yang Rasulullah tinggalkan. Dan acuan itu sekarang ni terpulang pada kita, nak pakai tak pakai. Kita pulang pada kita. Tapi nak macam mana orang Islam ni memang macam tu. Kita semua pakai acuan Allah ni, acuan Allah. Tapi beli motor pakai riba juga. Nak pula motor yang murah-murah kan? Motor kalau, oh, tu loan bank. Ambil beli kat Nazar kan? Tu semua ada loan bank. Ni motor yang RM5,000, RM6,000 ni, beli mana haji? Oh, kat kedai tu. Ahong punya kedai. Berapa bayar muka? Tak bayar-bayar muka pun. Bayar down payment RM2 aja boleh ambil dah keluar motor dah. Berapa sebulan? 200 sebulan. Tuan-tuan, itulah dia riba. Yang kita pinjam dekat kedai Cina tu riba. Haram. Habis Ustaz, motor tu saya bawa datang kuliah ni. Senyap-senyap. Lepas ni, balik rumah, cari tabung-tabung yang ada tu. Esok pergi bayar habiskan dekat kedai tu. Saya tak nak dah. Sebab ini riba ni. Bayar habis. Cukuplah riba tu. Kalau baru nak beli, jangan terlibat dengan sistem riba, tuan-tuan. Sistem bayar bulan-bulan dekat kedai tu riba tu. Ustaz, mana nak dapat? Pergi carilah loan, personal loan, tuan-tuan. Habis personal loan dapat RM2,000 je, tak boleh nak beli motor mahal tu. Dah tahu tak ada duit, beli yang RM2,000 cukup dah. Tapi nak yang besar lah, Ustaz. Itu nafsu. Ambil je lain kalau tak ada duit. Tapi kalau kita nak utamakan riba lagi, bermaksud kita tak guna datang mazhab Rasul, tuan. Sebab aku sanggup nak ambil riba lagi, sedangkan Rasulullah memerangi riba, tuan. Jadi cuba kita terjemah dalam diri kita, betulkan baik diri kita. Bila kita sambut mazhab Rasul, sambut peninggalan Rasulullah. Sama ada benda besar atau benda kecil, maka masing-masing kita cek dalam diri kita, apa yang kita boleh tinggalkan, apa yang boleh kita ubah dalam pertemuan kita pada malam ini. Bukan semata-mata kita berselawat tadi. Berselawat penting, tuan-tuan. Jangan tak berselawat pula lepas ni. Oh, kita nak berjuang saja. Berjuang pun kena selawat juga untuk melembutkan hati yang keras. Maka banyaklah selawat.
menyebabkan hati itu lembut. Dan bukan sekadar lembut menyotong, tapi lembut dengan tegas mempertahankan prinsip, maka ada sentuhan perjuangan di situ. Dan itulah pertemuan kita pada malam ini yang sempat kita bincangkan dan kita soroti perjuangan Rasulullah, yang saya cuba bawa kepada tuan-tuan tentang praktikaliti yang pernah dibuat pada zaman sekarang ini dan apa yang sedang berlaku di sekitar kita ini. Bahawasanya kitalah zamannya yang paling bahaya sekali. Sepanjang zaman Rasulullah sampai 1,000 tahun lebih, adanya daulah yang mewakili Rasulullah, yang mewakili negara Islam, yang melaksanakan sistem Islam. Tapi sekarang ni daulah dah tak ada dah tuan-tuan. Kitalah umat yang berada di zaman yang paling bahaya sekali. Zaman tiada daulah, zaman yang kita dihina. Maka tuan-tuan sebenarnya bila bahaya tu, bermaksud kita berada di zaman yang sangat-sangat penting untuk memegang semula acuan yang ditinggal oleh Allah dan Rasul. Jadi sangat-sangat bertepatan kita berada dalam program pada malam ini. Mudah-mudahan menjentik hati kita untuk kembali berpegang semula kepada acuan Allah dan Rasulnya. Barulah bererti selawatan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah sekat dulu. Ini saya serahkan semula program kepada Tuan Haji Ali. Aku lakau li hazza wa astaghfirullah li wa lakum. Apa baik datang kepada Allah SWT. Saya silap saya mohon kemaafan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.